Lancelot. Waduh, diambil Lancelotnya apa nih, Cok? Kuproy. Boleh dah ya. Welcome back to my CaturGP gameplay, guys ya. Lancelotnya diambil, nggak masalah, guys. Kita ngambil defense aja nih ya untuk pertahanan di awal. Pakai wrestler sih, Cok. Link skill 2 lagi kondisinya di sini, guys ya. Apakah misi Hero Legend bisa kita lanjutkan di sini, guys? Oke. Okay. Tapi gue mau ngeliat sih ya, kalau kehokiannya ada nih. Contoh kehokiannya keluar nih Hero Legend di Fatbox pertama, itu kita gas. Tapi kalau nggak keluar, susah lah kita mau ke arah Hero Legend mode Titan. Ambil hero murah aja ya. Nah ini Inspire nih, bagus. Kita pakai Silvana, Lancer aktif. Nah ada Chol kan. Kita aktifin wrestlernya. Ah, gini dulu, guys. Ambil Kuproy untuk defense di awal ya. Sebenarnya untuk di early ya, di patch yang nggak berubah-berubah ini karena nggak ada updatean. Wrestler udah pilihan paling bagus sih, guys, untuk nahan di awal ya. Kalau kalian gameplaynya ini mau win streak gitu. Kan kadang juga ada sih yang kepengen, adalah gue sebelum fatbox pertama gue low streakin dulu aja biar enak di fatbox, cari-cari kehokian gitu kan. Ada juga yang begitu, guys. Tapi kalau mau win streak, ya pilihannya wrestler bisa jadi tameng, guys. Sama assassin bagus, sama lancer oke, wrestler guardian tuh. Cakep itu, Cok. Santuy. Magic crystal ya. Karena Lancelotnya nggak keambil di awal, ya udahlah, guys ya. Kita coba pasang dua hero Astro aja di situ. Ya harusnya sih kayak gini keluar magic crystal Astro. Gua incer Astro nih. Kayak biasa, guys, ini untuk bahan eksperimen kita aja ke hyper targetnya ya. Hero pertitanan kalau bisa Hero Legend lagi kita gas. Kita cari yang belum tuh ya. Alu, God, Banteng. Kita terakhir buat Aurora Titan, guys. Tapi kalau nggak hoki ya agak susah kita ngedapetinnya Hero Legend kelamaan gitu, terus dapat stakan linknya juga pasti dikit. Pilih hero lain aja, guys. Ini makanya gua amanin Martis nih ya. Kita lihat magic crystal, ada Astro, oke, nice banget. Nggak usah basa-basi, langsung aja kita kasih ke Martis ya. Gas ke dalam ring. Santuy. Ada immortal wajib aktif 2. Yang penting aktif aja kalau immortal, tahu lah ya. Summoner bisa aktif juga, guys. Cuan, siapa tahu dapat monyet ya kan. Monyet Vexana kek. Kalau Vexana sih bagus banget nih ya. Ada temennya Johnny. Kayak biasa ya, wajib aktif immortal kalau targetnya hero immortal yang mau dijadiin hyper. Kayak dapat popol, lumayan 3 gold. Jadi duit aja tuh, guys, kalau popol mah. Apakah sanggup melawan Johnny bintang 2 Martis kita? Udah Astro sini, ada attack speed. Kalah, guys. Oke, nggak apa-apa, satu ronde kasih aja, santuy. Yang penting di sini kita ngopi dulu, guys, biar hoki. Mantap. Waduh, awal-awal udah kalah ya. Temu hero bintang 2 yang di dalam ringnya, guys ya. Ngambil pertama nggak ada hero legend, tapi ada si Hellbot item mantep. Kita amankan di sini, guys ya. Bagus banget ini. Dah, hero 4 gold semua tuh, cowok, yang keluar. Jadi kita gas lanjutin aja ke hero murah nih ya, Martis. Karena ini hero dari Immortal ya, eksperimennya Astro. Menurut gua ini wajib kombonya aktif 66, cok. Biar maksimal banget tuh damage-nya, pedes bintang 2 dia di sini. Modal banget nih ya untuk ngenakin duelnya aja sih, guys. Biar nggak kayak tadi ya, ketemu hero bintang 2 lawan Johnny aja kalah. Kalau kayak gini sih, pede nih. Ditambah sama item mantep udah kita amankan ya di awal-awal. Waduh, si Helper. Go, let's go, let's go. King Martis is back, kah, guys. Buset. Kita lihat aja nih. Blessing kan belum dapet, guys ya. Blessing pertama. Ya udahlah, Immortal Astro targetnya. Jangan ngawur-ngawur dulu ya. Ini walaupun Martis hero WM, janganlah dikasih blessingan WM dulu. Gua nggak terlalu butuh. Ini Martisnya masih Martis kocak nih di awal ya. Santuy aja. Stakan belum banyak. Astro masih 3. Wajar dibantai-bantai di awal, guys ya. Ini gua butuh life steal dulu dari Weapon Master ya. Blessing iya elah assassin. Kemarin gua udah main assassin tuh ya. Tapi ada Arlott sama ini, kita ngaktifin magi aja, cok.
langsung kita reset, jangan kelamaan. Ada mid cheater. Apakah kita ngambil spell dulu dari Quartermaster nih, guys? Oke lah ya, santai. Loh, kenapa Bang Arlot dijual? Nggak apa-apa, guys. Kagak ngaruh itu, sumpah aja yang kagak ngaruh. Ini karena Martis, Hero Weapon Master Immortal. Jadi kayak Arlot itu Hero Lancer, kagak ada ngaruhnya. Karena di awal, nggak bakal gua empatin dulu tuh Immortalnya. Gua mau ini stakan dari Immortal di Martisnya kekumpul dulu, cok. Ya, inget ya, cara main Immortal itu jangan buru-buru langsung dimaksimalin Immortalnya. Lihat stakannya juga dari Hyper, guys. Fokus yang bisa ningkatin damage di early, guys, ya. Contoh kan udah ada Astro nih. Ya udah ke Astro dulu tuh. Rune pertama. Waduh. Coba reset satu-satu, guys, ya. Attack speed enggak. Nah, attack speed yang ini sih bagus, ya. Storm Stance. Kita punya attack speed dari Storm Stance rune pertama kita, guys. Jadi kayak Inspire itu nanti bisa lah kita tarik, ya. Wah, ya udah, jual semua aja, fokus ke hero-hero Immortal Astro lah ya. Sama WM. Ini untuk nahan di depan aja tuh si Grok. Attack speed 3,5% per 1 detik ya, guys. Rose Gold bagus. Attack speed ada, defense dari Rose Gold lumayan lah ya. Pasif-pasif magic defense, up level langsung ke 6 aja, guys. Tapi di sini kita nyari Martisnya ya. Di level 6, hero 2 gold, persentasenya paling tinggi, guys. Jadi sabar dulu ke level 7-nya sampai Martis bintang 3 ya. Ada Vexana. Wajib Johnny sama Vexana, cok, ada di line up. Sekalian ya, kalau dapat popol-popol kayak gitu kan jadi duit 3 gold ya. Apa nih? Popol kan 3 gold lumayan tuh. Oke, lawan Lolita, duelnya aman aja sih ya, guys, ya. Tapi tebel banget nih Guardian di awal-awal. Stakan belum kekumpul banyak nih Martisnya, stakan Immortal ya, guys, ya. Udah lawan yang tebel-tebel kayak gini memang agak susah sih. Itu makanya kita bintang 3-in dulu ya. Untuk hero murah kayak gini, eksperimen jadi Titan sih gampang aja kalau untuk ngejadiinnya mah, guys. Permasalahannya di late game ya. Apalagi ada yang make Vale nih. Lawan hero-hero legend kayak gitu kan, waduh. Hero 2 gold suruh lawan hero legend, guys. Jadi kalau bisa ini kita arahin ke paling sakitnya aja lah ya. Udah bisa 6 nih gue lihat-lihat. Udah bisa 6 kah? Immortalnya mati, cok. Gak bisa. Ah, buru-buru gue kampret. Jangan-jangan mati satu ronde pun, guys. Immortal itu wajib diaktifin ya. Minimal 2 kayak gini untuk ngumpulin stakan biar jalan terus di setiap roundnya, guys, ya. Tocoltis. Sanggup nggak nih popol bintang 3 lagi? Pakai Vale 2. Udah dapat summoner dari awal, dia hoki banget ya. Wah, itu sih cepet dapat hero legendnya ya. Cari blessingan kedua ya. Blessingan pertama, guys. Belum dapat sama sekali nih. Blessingan. Apa tuh? Nah, Astro bagus dah. Nggak apa-apa walaupun di Johnny ya. Yang penting mas sesuai aja. Ada Vale bintang 2. Langsung blessing sih bagus nih. Oke. Udah lumayan ini, guys. Udah lumayan ya. Jual aja, kita cari blessingan kedua, guys. Di hero-hero murah. Gak apa-apa, hero Immortal mah gas aja. Gak blessing juga, oke. Not bad, guys. Yang penting udah 6, Immortalnya masih nyala di sini ya. Nah, interest juga masih aman, guys. Santuy. Nanti kita all in aja, gak apa-apa untuk bintang 3-in Martisnya ya. Jadi dulu. Biar nanti ke level 7, level 8, baru kita mikirin kombonya tuh, guys. Ya, kalau hero murah mah hero-nya dulu dijadiin. Beda kalau hero mahal nih, guys, targetnya. Balikannya pokoknya. Kalau hero mahal ya kombonya dulu tuh agak dijadiin, baru hypernya kan nggak mungkin keluar di level-level segini. Di late game banget ya. Untuk hero-hero 4 gol 5 gol nih, guys. Harusnya di sini sih udah 4 ya Immortalnya, cok. Udah lumayan banyak nih stakan Immortal di Martisnya, guys. Masuk ke Fatbox kedua. Kita lihat di sini.
apakah dapat slot ngambil ketiga? Enggak, guys. Tapi ada biji WM. Dah, aktif-aktif dua kayak gitu enggak masalah, guys, ya. Ini kondisinya belum dapat blessing yang kedua juga, guys. Baru satu nih. Tolong ya, blessing immortal lah dikasih. Lebih bagus ya di Martis nanti kalau udah jadi Titan, dia blessing immortal. Itu cakep banget tuh kondisinya. Let's go, let's go. Jadiin dulu, cok. Blessing. Enggak, guys. Oke, jual lagi. Dapat lagi. Martis dong. Nice. Jadi ya. Yah, tapi blessing WM bukan immortal, cok. Cok. Wah, untuk amanin interest dulu nih ya. Sama ini jual kan masih 4 tuh. Nanti guys, kita lihat dulu ya. Sayang banget nih bukan immortal. Blessing di Martis pula ya. Wah, kalau immortal sih udah bisa langsung 6 tuh. Naik level 7, level 8 guys. Oke, cakep, cakep, cakep. Setidaknya di sini Martis kita ngumpulin stack immortal. Banyakin dulu ya, naik satu level kita nggak bisa keempat immortal kan. Aktifin dulu weapon master dah, manfaatin blessingan di Martis ya. Nah, udah cukup nih duitnya. Up langsung ke 4 WM ya. Kurang satu slot lah kalau mau ke 64 kombonya. Harusnya kalau Martis tuh dapat blessing immortal kan udah 4 di sini, guys. Oke, yang penting interest masih aman kan. Santuy aja di setiap roundnya, jadi income jalan terus, guys. Wah, sekali cocolan sih ini Maya. Belum 4 ini, masih mengandalkan damage dari 6 Astro. Oke, nice, nice, nice. Kita lihat stakannya 28, attacknya 1100. Mungkin ini kalau udah full stakan dan immortalnya aktif 6 ya, bisa nyampe 2000-an attack itu, guys. Apalagi dapat BOD ya. Waduh, untuk last hit-nya enak banget tuh Martis. Sekali cocol hilang itu, guys. Masuk ke rune kedua Elikol Fateful Days. Wah, ada rock solid tuh. HP 30-an, guys ya. Coba lihat dulu satu-satu nih. Shield Grand Entrance. Rock solid kah? Tartar, guys. Gak butuh lah ya. Shiny Pons, oke okay lah. 25 gold, guys ya. Langsung 47 duitnya di sini. Dapat apa? Popo lagi tambah 3. Nah, ada Winter tuh. Si Helbert juga ada. Berarti ini ngambil si Helbert, satunya Winter ya. Gas. Santuy, santuy. Bagus tuh, guys. Gak apa-apa, ini item mantap ada 2 biji. Malah lebih seneng gua, guys ya. Kalau kayak gini juga nggak masalah sih, spell ya. Lagian Martis juga udah bintang 3 tuh. Spell dihitung setengah, guys. Gas aja ke 8 ya. Kita cari hero immortal nih. Ada Gatot, langsung aja ke 4 immortal. WM masih aktif 2, nggak masalah, guys. Ya, step by stepnya kayak gitulah ya. Pokoknya WM itu pilihan terakhir, guys. Pilihan terakhir. Nah, hypernya hilang dia ya, Mia. Oke, kita lihat di sini, guys. Udah 4 immortalnya Martis kita, udah bisa sekali cocol nih, cok. Apalagi ketemu hero-hero WM ini yang nggak terlalu tebel-tebel amat ya. Sekali cocol tuh. Wah, nggak perlu cocol 5, guys. Nice. Buang dulu satu untuk mengamankan 2 interest. Kita lihat di sini kondisinya, apakah bisa jadi 664 kombonya. Karena ini kan blessingan di Martis weapon master ya, kita butuh 2 kokian lagi kalau mau jadiin 664 kombonya, guys. Martisnya 35 udah full stack, berarti ini ya udah tinggal ngumpulin duit ya, ngumpulin duit up level kita ke 6 immortal. Jual aja lah ya, kalau sekali bintang 2 vale. Oke, nice. Mage aktif juga kan. Dari hero astronya kita kurang banteng juga ya, butuh sih, guys. Oke. Butuh banteng itu untuk nahan di depan, cok. Ngasih efek CC ya. Wah, Gatotnya langsung hilang lagi. Ini gua harus bintang 2-in Gatotnya juga sih, guys. Cepet ya. Ini bahaya sih, karena banyak yang make Starfall juga ya. Martis udah hero 2 gold kayak gini, diturunin bintangnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Jadi harus dibuat sakit banget ini Martisnya. Nanti banteng mungkin masa Lunox.
Kalau enggak mage aja untuk masukin banteng enggak apa-apa. Mage itu enggak terlalu ngaruh juga guys di sini. Aktif 2 enggak terlalu berasa. Summoner untuk duit di setiap roundnya ya kan. Udah fix benar berarti guys. Arena Arlott masuk, assassin nyala. Enggak apa-apa dah itu mage nanti kita matiin. Enggak terlalu ngaruh juga. Let's go. Lawan Tau skill 2 hyper siapa tuh? Buset. Hayabusa guys. Hayabusa Astro. Wah, enggak sanggup dong ini. Ya udahlah, hero-hero kayak gini tuh ya. Masalahnya lawan hyper-hyper beginian nih, coy. Ditambah item mantep juga dia dapat ya, si Helbert, ada DHS sama Husklaw pula. Terus aja ngelawan hyper yang ultinya invisible, guys. Hayabusa, Wanwan, Gatot tuh. Susah partis. Dapat slot tapi di sini, guys, ya. Karena kalah tadi jadi ya udahlah, lumayan di sini dapat slot. Bagus banget. Ini udah bisa sih, guys. Kalau mau 66 kombonya ya. Tinggal up level aja. Udah itu WM enggak usah dipikirin, guys. Tapi di sini kondisinya kan belum bisa nih up level kayak gini dulu. Aktifin 644 ya. Kalau udah cukup duitnya baru kita ke 66. Bisa sih, guys. Langsung ya. Sebenarnya gua ngambil Hayabusa ini untuk buying time aja sih, guys. Tapi bisa ya, ini gue langsung ke 66 dah. Jual Johnny ini. Satu lagi ini ya. Langsung ke 66. Ya kan? Udah lah, gak apa-apa, santuy. Nanti kalau ada Hayabusa kita ambilin lagi, guys. Bahaya tuh yang hyper Hayabusa Astro, cuy. Kalau gak diculikin bintang 3 rungkat kita, guys. Bener aja ini. Coba dah kita lihat dulu lah ya. Kemampuan Martis sampai sejauh mana nih, guys? Kasih tau Tis, sekali cocolan aja nih. Hero-hero lembek kayak gini mana ya, guys ya. Edora, crot, hilang. King Martis. Bolehlah. Gak apa, guys. Mau Hayabusa Astro ke, terserah dah. Kita hadepin aja pakai Martis. King Martis Titan, anjay. Nah, ini karena gua butuh efek CC dari ultinya banteng, jadi gua korbanin magenya aja, guys. Jangan Lunox, nggak apa-apa. Lunox ada di line up. Kalau dapet tambahan item kayak Glowing One, kasih ke dia, sakit juga itu, guys. Walaupun efek kasar bukan di dia ya. Bintang 2 dia, santuy. Duitnya nggak ada, tahan dulu aja. Ada pencuri 1 gol. Jadi 3 gol duitnya kalau menang, 4 gol untuk bintang 2 insi Lunox, nggak perlu kita ngelock shop ya. Oke, monyet Starfall masih bintang 1, guys, aman aja. Sekali cocol tuh hilang. Nice. King Martis boleh juga sih, Sakai bintang 3 ganyang dah. Ganyang. Nice. Oke, kena 24, sisa 2 butir HP, guys. Habis duitnya, coy, tapi oke, Vale 2 lagi berapi-api. Wah, udah dapat hero legend nih kayaknya. Buset, Gatot, cok. Gatot sama Joy bintang 3 enggak tuh. Serem, guys. Tahan dulu kayak gini, yang penting gua interest aman. Dapat duit tambahan dari summoner juga kan. Keluarin Vexana dong dari ininya, summonernya bintang 2 tuh dia untuk ngerusuh ya, guys ya. Nah, item immortal lah ya. Item immortal untuk Gatot nanti. Please, immortal winter lah. Nggak ada, tapi ada DHS. Bagus ke Martis karena yang dilawan hero tebel. Gatot B3, cok, ada winternya. WM apa lengkap doang itu, guys, cuman aktif 2. Kalau ada satu kokian lagi dapat biji-bijian, bagus banget. Gatot bintang 2 bisa 4 nih weapon masternya, guys. Tambahan lifesteal lah, lumayan tuh. Let's go. Nah, bagus dapat Vexana tuh ya. Bintang 2 Vexananya. Gas. Guardian MM nih gua lihat-lihat. Wah, kebetulan baru dapat DHS, guys ya. Mau setebel apa juga tetap bocor. Hyper kita megang DHS mah, apalagi hyper sakit kayak gini, guys ya. Sekali cocol hilang. Dah, ini mah sekali cocol ini mah ya. Kita empatin dah, cari biji-bijian lagi, guys ya, berarti. Kita udah dapat slot, biasanya kan udah dapat 2, ya kan? Butuh biji-bijian lagi nih, Astro, WM, Immortal ya, semuanya ada bijinya. Masih ada kemungkinan bisa 664 kombonya, guys. Let's go. Ini nih. Gatot, ada buku, ada lampu, tapi wrestler. Kombonya wrestler, guys.
Gak ada Imo kah? Eh serius nih. Kuat sih kuat guys, kalau kombonya wrestler kayak gitu ya, Gatot B3. Tapi untuk damage sih nggak terlalu berasa sih menurut gua. Ini kita udah full stack Martisnya ya kan. Nah lawan dia nih. Kita lihat. Anjir. Buset, sakit juga guys, guys. Ngeri-ngeri gimana gitu ya. Lawannya ini nih guys. Let's go, let's go. King Martis versus everybody melawan dunia, guys. Ada Starfall juga di situ, ilangin dulu. Nice banget Gatotnya hilang, guys ya. Dah. Kelas. Anjay, the real King Martis, guys ya, melawan Hero Legend tuh. Buset, buset. Eh, banteng, banteng, banteng. Kita butuh banteng ini, guys. B2 ya. Banteng. Nah, dapat habis duitnya, guys. Dah, tahan dulu. Ada biasanya belum B3. Ada Luoyi juga hypernya. Buset. Wah, tapi itu efek Astro-nya. Eh, lagian ini Magic Crystal juga ngambil Ele dia, guys. Gak dapet Astro dia ya. Aman sih harusnya di sini. Ultinya Martis itu ada shield, langsung full lagi tuh guys. Buset. Istighfar, buset Martis, King Martis sakit banget, cocok. Apalagi ketemunya hero-hero mage MM kayak gitu. Satisfying banget tuh damage cocolannya, cok. Sugiono, waduh, boleh kita melawan di akhir nih sama kakek Sugiono, guys ya. Yang megang Gatot B3 Weapon Master bisa jadi 4 ternyata guys ya. Kita udah dapat slot. Kebetulan ada biji WM-nya. Udah aktif nih 4 Weapon Master. 664 kombonya. Kita coba aja apakah masih sanggup nih King Martis melawan Hero Legend ya. Nah, biji satunya Klunox aja dah. Itu Gatotnya megang item-item bagus guys, tiga-tiganya. Gatot 2 biji, langsung habis lagi duitnya guys. Santuy. Masih kayak gitu. Oke, aman aja kayaknya guys. Selama bukan Gatot yang megang Starfall terus dia masuk ke dalam ring kayak gitu, aman sih. Jadi karena ada Starfall harus tiap roundnya kita pantau. Jangan sampai kecolongan kita guys. Ini HP udah 20-an kan. Bahaya, buset, Damartis masih bertahan kayak gitu. Kuat banget melawan Hero Legend nih. Hero 2 gol. Kalau menang mah GG. Martis, King Martis. Apakah sanggup? Kena stun pulang, nggak ada anti-CC kita, guys. Kelas. Sisa Gatot sama Martis sendirian. Gatotnya hilang, guys, ya. Waduh, King Martis. Real ini, guys. King ini. 2000 tuh ya attack-nya. Sampai kan? Bisa-bisa, Tis, bisa. 19 takan link. Berarti udah lebih 1 guys ya. Lebih 1. Udah kepake 3 di round sebelum fanbox pertama, cok. Eh, tot. Berapa lagi sih? 3 lagi getot guys ya. Wah, udahlah. Ini bahaya nih, guys. Pindah ke Gatot. Apakah pindah ke pojokan nih Gatotnya? Oke. Aman ternyata guys, dia nggak pindah ke situ ya. Gas. Gua mau udah jaga-jaga aja tuh ya. Dia geser sih, gerak sedikit aja guys Gatotnya. Langsung gua pindah keluar. Kayak kan lumayan tuh. Waduh, kena stun tapi cok. Let's go, bisa. Martis versus everybody melawan dunia. King Martis langsung punya shield full lagi HP-nya guys. Kelas banget Martis. Waduh, keren. Pertanyaan gue satu guys ya. Ini sebenarnya yang Hero Legend Martis apa Gatot? Waduh.
Ya harusnya itu Gatot ya, kalau dari tadi diaktifin Immortal tuh. Jadinya keren guys Gatotnya, ada damage-nya. Kalau gitu mah Gatot YTT aco. Bisa lihat line up-nya guys ya. Ini boleh juga nih Martis Titan Astro ya, combo 664 guys. Guys buset, full stakan Link, full stakan Immortal ini guys ya. Tadi terakhir kita lihat udah lebih satu stakan Link-nya, udah dari mid game itu udah kekumpul 35 stakan. Melawan dunia nggak tuh guys ya, Gatot bintang 3 sama Joy bintang 3. Dia belum sempat ngubah juga tuh. Ya, skill selanjutnya udah pasti itu si Joy yang bakal disulap dia ya guys ya. Dapat Gatot bintang 3 dari tadi guys, dari mid game itu ya, belum ke late game banget guys Gatot B3-nya. Harusnya langsung aktifin itu Immortal biar damage ada. Ngapain ke wrestler? Aduh. Sayang banget brother Sugiono. Harusnya Gatot itu bisa sekali loncat langsung hilang Martis gua. Langsung aktif tuh winternya ya setidaknya. Ini malah kocak banget nih Gatotnya ya. Hero Legend B3 kalau kalahnya sama Hero 2 gol ya gimana guys ya. Dia mungkin sayang aja sih ya. Ini kayaknya Guinevere sama Kufra-nya ada salah satu Blessing Wrestler. Dia nggak berani ngereset. Nah mungkin kayak gitu juga ya. Kalau udah megang Gatot B3 mah mau blessing-blessingan kayak gitu, buang aja cok. Cari hero immortal yang murah-murah kayak gitu, kayak Karina, apa Vale, kayak Martis kayak gitu. Cari aja untuk cari kokian blessingan yang sesuai kara immortal. GG tuh Gatot B3-nya kalau kayak gitu mah guys ya. Kita lihat dari powernya 165 melawan power 200 enggak tuh guys. Buset, stakan 20 ya. Jadi udah dipastikan ini full stakan Link, full stakan Immortal juga guys. Oke lah guys ya, kita eksperimen Titan lagi. Tapi hypernya ini hyper hero murah ya, hero 2 gold termasuknya hero murah juga co. Nanti gampang lah kita cari lagi hyper hero-hero mahal. Ganti-gantian aja guys ya, sama commander ya. Nanti kita coba lagi commander-commander kayak kemarin tuh, kita pakai G3 ya. Nanti yang lainnya guys kita coba juga. Oke lah, mungkin video gua kali ini gitu aja guys. Makasih udah nonton video ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ke sosial media kalian. Gue Idalfi, see you next video guys. Cabut dulu. Ciao.